semuanya, assalamualaikum. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Indri. Jadi hari ini aku mau meet time dengan Mas Keran. Jadi aku punya 3 sheet mask dan 3 ketidol. Nanti aku bakal coba satu persatu setiap harinya. Dan untuk hari pertama, aku bakalan coba sheet mask ketidol yang happy. Ini tuh yang tomat itu. Ini untuk firming, pinky skin, dan skin protection. Ini nih. Wanginya seger banget. Jadi ini esensinya udah meresap, jadi lebih cerah dan lebih terus bikin lembab juga, enggak kering. Hari kedua 3D Sheet Mask Challenge with Ketidol. Dan di hari kedua ini aku bakalan pakai sheet masknya Thank You yang aloe vera. Nanti kita coba buka dulu ya. Jadi ini dalamnya sama kayak varian yang tomat, hanya saja aromanya emang seger aloe vera gitu. Emang setiap pakai sheet mask, aku tuh bagian dagunya ini selalu berantakan, selalu kegedean. Oke, tinggal tunggu selama 15 menit. Jadi beneran emang seger banget. Jadi aku untuk shooting anti inflammation dan moisturizing. Jadi asinnya masih belum matang.
Jadi sini kayak gini, si emasnya emang sangat ada gambarnya. Terus essence nya kayak gini, cukup lah. Jadinya bentuknya lucu banget. Jadi ini kayak keriput, terus ada pakai kacamata. Dan ini leher juga, dan dicantolin kepalanya juga. Dan baru kali ini pakai si emas rapi. Biasanya di sini tuh berantakan banget. Dan kita tunggu 15 menit. Emasnya enak banget, jadi meskipun gak bisa diinjak, ini gak akan geser, gak akan hancur kayak biasanya. Soalnya kan di sini ada nyantol dan di lehernya juga nyantol, jadi oke banget. Suka, tapi dengan tetap jadi ini esensinya udah kering tapi tetap bikin lembab, bikin muka kencang juga. Oh iya, buat kalian yang pengen tahu review lengkapnya, kalian bisa lihat di blog aku. Aku udah tulis semua di sana, dan aku juga tulis tambahan juga eyebrownya dari video juga. Jadi nanti aku bakalan kasih link blog aku di deskripsi ini, bro. Thank you. See you on my next video.